Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk membuat album pada HP iPhone ya. Nah di sini kita menggunakan seperti ini ya, aplikasi foto dari pembawaan iPhone. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru menggunakan iPhone ya, ini juga teman-teman bisa membuat album pada galeri foto iPhone di sini ya. Oke, jadi caranya seperti ini. Nah kalau mungkin teman-teman tuh banyak foto ataupun video, teman-teman kan ingin membilahkan sesuai dengan albumnya. Jadi untuk cara kita membuat album pada HP iPhone ini, teman-teman pergi ke bagian foto. Di sini kan ada 4 pilihan, nah kayak gini. Kemudian teman-teman pilih yang di sini album. Kemudian di sini teman-teman pilih yang ada tanda plus seperti ini ya. Silahkan ditekan. Kemudian di sini teman-teman pilih album baru. Di sini teman-teman buat saja nama albumnya ya, sesuai kebutuhan. Jadi contohnya seperti ini. Kemudian tekan simpan. Di sini teman-teman bisa memilih foto ataupun video yang ingin teman-teman pindahkan. Saya akan coba 3 foto ini. Nah sekarang kita sudah termasuk di album sini ya teman-teman ya. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang mau banyak foto bisa menggunakan album terpisah seperti ini. Oke, semoga tips singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya.